Polisi berhasil mengevakuasi puluhan peserta acara diskusi yang terkepung di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Evakuasi berhasil dilakukan setelah aksi sempat diwarnai kericuhan. Puluhan aktivis serta peserta diskusi akhirnya berhasil dievakuasi setelah terkepung selama 2 jam di Gedung LBH Jakarta. Polisi segera melakukan evakuasi karena khawatir massa akan memaksa masuk menerobos Gedung LBH. Kejadian bermula adanya tudingan mengenai acara diskusi yang diduga berbau PKI sehingga menimbulkan protes dari massa yang mengklaim warga sekitar.